Pak. Kenapa Pak enggak kakak dan adik? Kan lagu Indonesianya adik dan kakak, Miss. Nah, dalam bahasa Inggris itu tidak ada kakak dan adik. Misalnya, cara mengucapkannya, kalau misalnya saudara laki-laki, brother, saudara perempuan, sister. Kalau saudara laki-laki yang lebih tua dari kamu, berarti old brother. Kalau saudara laki-laki yang lebih muda atau adikmu laki-laki, berarti young brother. Young brother, yang itu saudara laki-lakiku yang lebih muda atau adik laki-laki. Kalau sister, kalau kakak perempuan atau saudara perempuanmu lebih tua darimu, berarti namanya old sister. Kalau saudara perempuanmu lebih muda darimu atau adik perempuanmu, kamu bilangnya apa? Ya, sister. Siapa yang belum selesai? Oke, ditunggu. Sambil nyanyi yuk. 1, 2, 3. Namaku Cici. Namaku Cici. Please see this your book, Mas Andre. Jangan lihat Miss Raffi, kamu melihat bukunya saja. Oke, okay. Lagi ya. Tulisannya, oh gitu toh bacanya ya. Kalian juga ikut mengucapkan supaya kalian tahu, oh bacanya itu. Sambil lihat buku boleh. Wuih, Pak Udin. Siapa Pak Udin? In English please. Ayahnya siapa? Ayah. Ayahnya Cici. Bahasa Inggrisnya adalah Cici's father. Cici's father. Cicinya dulu baru father mothernya. Oke, okay, bisa? Ya, oke. Okay. Lagi. Who is ibu neneng? Cici's my mother. Nggak pakai my, bilang lagi. Cici's mother. One more. Apa pertanyaannya belum ada? Lily. Who is Lily? Siapa duluan tadi? Who is mama? Cici's sister. Who is Cici's sister? Siapa saudara perempuannya Cici? Ya. Lily. Udah? Oke, kita lanjutkan nanti.